adik-adik, sebelum memulai ibadah, kita sateduh terlebih dahulu ya. Sateduh dimulai. Sateduh selesai. Aduh, susah banget sih. Eh, udah ada adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Yes, istimewa. Adik-adik, sekarang kita ganti yuk. Kalau ada enci atau engku yang bertanya apa kabarnya, adik-adik menjawab dengan yes, istimewa. Kita coba ya. Kelas Akak, apa kabarnya? Yes, istimewa. Enci Iren juga pagi ini istimewa banget adik-adik. Bersemangat banget. Udah bangun pagi, terus siap-siap berganti baju rapi untuk Impa. Terus tadi Enci Iren menemukan dua gambar yang mirip adik-adik. Disuruh menemukan 5 perbedaan dari dua gambar ini. Gambar Yesus dan murid-muridnya. Tapi Enci Iren kesusahan. Coba yuk adik-adik bantu Enci Iren. Temukan 5 perbedaan dari 2 gambar ini. 2 gambar ini mirip gambar Tuhan Yesus dan muridnya. Adik-adik boleh pause videonya. Lalu adik-adik nanti tulis jawabannya di komen YouTube ini ya adik-adik. Ayo bantu Enci Iren yuk temukan 5 perbedaan. Apa saja ya perbedaannya adik-adik? Terima kasih adik-adik sudah membantu Enci Iren dalam menemukan 5 perbedaan dari 2 gambar tersebut. Gambar itu nanti berhubungan dengan cerita kita loh adik-adik. Ada Tuhan Yesus dan murid-muridnya, tapi lebih banyak daripada gambar yang di situ. Kira-kira cerita nanti tentang apa ya? Sebelum kita berbicara tentang cerita firman Tuhan pagi ini, yuk Enci Iren ajak semua berdiri, kita nyanyi 2 lagu. Lagu Hari Ini Harinya Tuhan dan BAIK Baik. Pakai gerakan ya adik-adik, ikutin gerakannya Enci Iren. Adik-adik masih bersemangat kan? Masih istimewa? Kita mau memuji Tuhan kita yang istimewa juga. Yuk adik-adik, kita berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama.
sambil masih tetap berdiri, yuk kita mulai impak kita dengan berdoa menghadap Tuhan. Kita ambil sikap doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan memulai impa di pagi hari ini. Engkau mau berkati impa ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan Engkau mau berkati setiap kami anak-anakmu agar boleh duduk manis, bersuka cita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Sekarang masih tetap berdiri ya adik-adik. Kita nyanyi satu lagu, Babila Kita Sukacita. Bersukacita ya adik-adik. Babila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasihnya bagi kita. Nyanyi haleluya. Lebih cepat. Babila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasihnya bagi kita. Nyanyi haleluya. Lebih cepat. Babila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasihnya bagi kita. Nyanyi haleluya. Adik-adik sekarang boleh duduk. Sekarang kita mau membaca Mazmur Pujian. Mazmur ini akan dibacakan oleh adik Orlen. Yuk adik-adik ambil Alkitabnya. Adik-adik buka kitab Mazmur. Kita dengarkan dan kita baca bersama-sama Mazmur yang akan dibawakan oleh adik Orlen. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 86 ayat 1-7. Doa minta pertolongan, doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita, kuangkat jiwaku. Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Demikian pembacaan Mazmur. Adik-adik, setelah kita baca Mazmur, kita nyanyikan satu lagu respon Mazmur kita dari Kidung Ceria 289, Yesus Kawan Anak-anak. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Yang kedua adik-adik. Adik-adik siapkan hati, siapkan diri kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Enci Magda.
Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Cimakda pagi hari ini. Saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap Alkitabnya? Yuk, sama-sama kita buka dari Kitab Perjanjian Baru. Injil Lukas, Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Jika adik-adik sudah ketemu, biarkan Alkitab adik-adik terbuka, diberi tanda ya. Ya, mengawali bacaan Alkitab pagi ini, kita akan berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anakmu sudah siap untuk membaca firman-Mu dan mendengarkan cerita. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Hanya Roh Kudus yang dapat menolong dan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita baca Alkitab dari Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Adik-adik bisa nyimak juga melalui video yang akan diputar. Lukas 10 ayat 1 sampai 24. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.' Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, 'Juga debu kotamu yang melekat pada kaki, kami kepaskan di depanmu.' Tetapi ketahuilah ini, Kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Adik-adik, judul bacaan Alkitab pagi ini adalah Yesus
mengutus 70 murid. Nah, selain 12 murid Tuhan Yesus yang sudah ada dan selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam melayani dan memberitakan kabar sukacita, Tuhan Yesus mempunyai murid-murid yang baik hati dan berani dalam memberitakan kabar baik. Berani dalam melakukan kebaikan kepada semua orang. Walaupun mereka ditolak, tetapi mereka tetap semangat karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus yang mengutus mereka. Itulah 70 murid yang Tuhan Yesus utus untuk memberitakan kabar sukacita secara berpasangan atau berdua-dua. Mereka diutus ke kota yang akan didatangi oleh Tuhan Yesus. Kenapa berdua ya? Agar mereka bisa bekerja sama, sehingga mereka makin berani, juga bisa saling mendukung dan melengkapi. Mereka jadinya tidak mementingkan diri sendiri, saling mengalah, juga saling menghibur dan memberi semangat. Apalagi kalau ditolak atau kecewa. Tapi mereka harus tetap melayani dengan penuh sukacita. Nah, walaupun adik-adik masih kecil, Tuhan Yesus juga memakai adik-adik untuk melayani Tuhan. Jangan tunggu sudah besar baru melayani Tuhan. Selain adik-adik, mama papa, kakak, oma opa, enci, engku, kita semua dipakai Tuhan untuk melayaninya. Gimana caranya ya? Melayani Tuhan. Adik-adik, setiap minggu pasti ada adik-adik yang ditugaskan dalam IHMPA untuk berdoa, baca Alkitab, memuji Tuhan. Itu adik-adik sudah melayani Tuhan. Nji yakin adik-adik semua melakukan itu karena adik-adik sayang sama Tuhan. Adik-adik membantu mama dan papa di rumah. Bisa mengerjakan PR sendiri, membereskan mainan sendiri, berdoa untuk teman yang sedang sakit. Adik-adik melakukan semuanya dengan penuh sukacita, kan? Adik-adik bisa melakukan kebaikan bagi orang lain. Itu juga sudah melayani Tuhan. Dalam melakukan kebaikan, kadang kita gagal. Atau kita melakukan kesalahan. Adik-adik jangan sedih. Adik-adik coba lagi. Jangan nyerah. Lama-lama pasti adik-adik bisa juga. Ci yakin adik-adik semua sudah siap untuk melayani Tuhan. Hanya Tuhan yang memampukan adik-adik untuk melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melakukan kebaikan. Jika ditolak,
Jangan nyerah, tetap semangat. Gagal, coba lagi. Teruslah melayani dengan melakukan kebaikan. Belajar bertanggung jawab atas semua yang kita lakukan. Kadang semua hal yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Jangan kecewa, karena Tuhan yang menentukan hidup kita. Tetaplah melakukan kebaikan dimanapun adik-adik berada. Amin. Nah, aktivitas kita hari ini dibagi dua ya. Yang pertama, untuk adik-adik AK1, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Sebutkan apa yang ingin adik-adik lakukan untuk melayani Tuhan. Oke, tolong direkam ya adik-adik. Yang kedua untuk AK2, kelas 3 dan kelas 4. Adik-adik, tolong ceritakan kembali cerita hari ini dengan kata-kata adik-adik sendiri. Videonya tolong dikirim ke Ciren ya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 202. Murid Tuhan, jadilah. Kita nyanyikan dua kali ya. Murid Tuhan, jadilah saksi dalam dunia, Juru Selamat Penebus hanya Tuhan Yesus. Sekali lagi ya. Murid Tuhan, jadilah saksi dalam dunia, Juru Selamat Penebus hanya Tuhan Yesus. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Kita sama-sama satu hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas anugerah Tuhan bagi kami. Pagi ini kami diberi kesempatan untuk beribadah kepada-Mu. Kami boleh memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong agar firman yang sudah kami dengar dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami berani melakukan kebaikan bagi sesama dimanapun kami berada. Dalam kehidupan kami, kami mau selalu melayani Tuhan. Karena itu Tuhan mau tolong kami dan mampukan kami. Saat ini kami mau berdoa untuk orang tua kami yang selalu mendampingi, merawat, mendidik, dan membimbing kami dengan penuh kasih sayang. Berkatilah orang tua kami Tuhan dalam pekerjaan mereka. Kesehatan mereka, kiranya Tuhan mau beri yang terbaik bagi orang tua kami. Agar mereka dapat beraktivitas dan dapat menjadi berkat juga dimanapun mereka berada. Dan juga bagi kami sekeluarga. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan mau berkati pemerintah teristimewa dalam menangani
pandemi COVID yang sedang melanda Indonesia saat ini, kiranya mereka juga dapat mengambil keputusan yang terbaik, dan Tuhan juga mau jaga dan lindungi kami semua dari COVID ini. Kami mohon Tuhan mau beri kami semua hidup dalam kedamaian. Tuhan mau beri kesejahteraan bagi kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk gereja kami, GPB Nasaret, dalam pelayanannya. Tuhan kiranya mau berkati para pelayan yang ada, pendeta-pendeta yang melayani di GPB Nasaret, presbiter, pelayan PAPT dalam memberitakan kabar sukacita. Kiranya Tuhan memberkati agar kami semua dapat menjadi saluran berkat, dapat melakukan kebaikan dalam kehidupan kami bergereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan juga mau sembuhkan akan sakit penyakit yang sedang mereka alami, agar mereka juga dapat bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan bagi mereka. Tuhan juga mau beri kesabaran, Tuhan mau beri kesehatan bagi keluarga-keluarga yang mendampingi mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk anak layan kami, baik itu kelas TK, AK, dan AT. Kiranya Tuhan mau lindungi mereka semua dimanapun mereka berada. Apabila mereka ke sekolah, Tuhan mau lindungi mereka, Tuhan memberkati dalam kegiatan belajar mengajar. Tuhan juga mau berkati, Tuhan mau beri hikmat, kepandaian bagi anak-anak layan kami, agar mereka dapat mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik dan boleh menjadi berkat juga dimanapun mereka berada. Bagi adik-adik yang masih online dalam belajar bersekolah, kiranya Tuhan juga mau beri kesabaran, mau beri ketekunan juga bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kegiatan kami sepekan ke depan, kiranya Tuhan mau berkati agar semuanya boleh jadi seturut kehendak-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa siapkan kolekte dan celengannya. Nah, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 205, bait pertama, Aku Suka Membagi. Kita akan menduakan persembahan yang sudah kita berikan pada hari ini. Si undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan menduakan persembahan yang akan dibawakan oleh adik Eni. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas keterlibatan-Mu yang berkelanjutan untuk kami semua hari ini. Semoga Engkau menggunakan kami di tempat ini untuk menjadi pelaku firman-Mu, ya Bapa. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik untuk kehormatan dan kemuliaan nama-Mu. Semoga apa yang kami berikan dapat berkenan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Warta PA 30 Januari 2022. Warta PA yang pertama, ibadah kelas AK minggu depan 6 Februari 2022 akan melalui YouTube. Adik-adik bisa menonton melalui YouTube Pelkat PA Nazaret atau YouTube GPB Jemaat Nazaret pada pukul 9 ya adik-adik. Warta PA yang kedua, persembahan pada bulan Oktober sampai Desember bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dikumpulkan ke kantor gereja atau ke Cimakda. Persembahan berikutnya pada bulan Januari sampai Maret bisa dimasukkan di dalam celengan. Warta PA yang ketiga, latihan paduan suara PA hari Sabtu jam 10 sampai 11.30 lewat Google Meet. Pelatih paduan suara adalah Cines. Jangan lupa adik-adik ikut ya. Tugas anak pada tanggal 6 Februari 2022. Yang pertama, dua pembukaan oleh adik Gebi, Mazmur pujian oleh adik Yuka, dua persembahan oleh adik Rio, dan dua pengutusan oleh adik Yvi. Adik-adik diminta untuk membuat videonya, dikirim paling telat hari Selasa ke Ciagata atau ke WA orang tua kelas AK ya adik-adik. Warta PA yang kelima, permintaan nilai agama untuk anak sesuai kesepakatan dengan komisi teologi. Poin penilaian yang dilakukan antara lain, yang pertama adalah kehadiran anak layan di IHMPA 50% yang dapat dilihat dari frekuensi pengumpulan aktivitas. Yang kedua, hasil evaluasi dan aktivitas setiap minggunya dinilai oleh pelayan. Yang ketiga, keterlibatan anak layan di tiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelkat PA selain paduan suara. Yang keempat, keaktifan dalam paduan suara. Warta PA yang terakhir, jangan lupa ya adik-adik untuk tetap melakukan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Pakai masker, cuci tangan dengan air mengalir, dan sabun atau hand sanitizer. Sehabis jalan dan masuk rumah, langsung mandi dan ganti baju. Sekian Warta PA pada minggu ini. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 300, bait 1 dan 2, Tolong Aku Tuhan. Adik-adik, kita akan melakukan doa penutup. Doa penutup akan dibawakan oleh adik Rafael. Silakan adik Rafael. Tuhan, atas kasih dan perlindungan kami ini Bapa, sehingga Tuhan kali ini kami beribadah dari awal sampai dengan Nail. Kami bersyukur dan terima kasih atas kasih yang melindungi Yesus oleh doa. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, dalam kegiatan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkatilah kami agar kami bisa melaksanakan apa yang difirmankan pada hari ini. Kiranya Engkau selalu memberikan berkat kepada kami, anak-anakmu, dan orang-orang yang di sekeliling kami yang kami cintai. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, menyertai adik-adik, Enci, dan Engku untuk selama-lamanya. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan bersateduh. Sateduh dimulai. Satu dulu selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah. Sampai ketemu minggu depan. Matius 6 ayat 34. Sebab
itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok akan mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahannya sendiri cukuplah untuk sehari.